Ya guys, kembali lagi bersama dengan dia di channel kesayanganmu. Guys, temenin saya yuk. Rencananya hari ini mau beli HP yang lagi hype nih. Bosen aja sih, masa di studio doang aja yang reviewnya. Kali ini saya mau beli sekalian unboxing di sana. Bakal seru nih. Pokoknya ikutin terus ya sampai habis. Yuk kita langsung berangkat. Let's go. Nah, sekarang saya udah ada di sebuah mall di Jakarta Barat, yaitu di Mall Citraland. Dan seperti yang saya bilang tadi, saya mau beli smartphone yang lagi hype nih. Kebetulan saya udah ada di depannya tokonya Xiaomi, Xiaomi Store. Dan saya mau beli Redmi 10. Kira-kira ada nggak ya? Goib nggak ya? Yuk kita sekalian aja buktiin ya. Let's go, kita masuk ke dalam. Jadi ini dia. Ternyata di sini nggak jual HP aja, juga ada TV, ada robot vacuum cleaner dan segala macam. Nah, sekarang saya mau tanya nih ke mbaknya nih. Redmi 10 ada nggak sih? Yo, let's go. Mbak, saya mau beli Redmi 10. Ada nggak sih, Mbak? Ada, Pak. Ada ya? Dia ada tiga warna. Tiga warna? Ada warna blue, white, pink. Gray. Oh, gray. Oke. Saya mau yang warna putih aja, Mbak. Harganya berapa ya, Mbak? Harganya 2499. Iya. Oke. 128 ya. Oke. Saya mau pesan satu, Mbak. Ternyata ada guys, nggak goib, keren banget Xiaomi gitu loh. Wih, ternyata di sini ada banyak juga aksesoris dari produknya Xiaomi loh. Tuh ada Mi Watch, ada Buds 3 Pro yang kemarin kita udah bahas, ada Mi Band, lengkap. Ada juga nih kayak mug apa ya, buat air panas, dan juga ada Mi LCD Writing Tablet, ada lampu juga, wes banyak macam deh. Langsung aja kita sini. Ya, nah, ini dia, saya udah dapat si Redmi 10-nya warna putih. Kita langsung unboxing aja yuk, gimana? Kan penasaran kan kalian? Dan ini dia cutternya. Dan ini kebetulan udah saya bayar juga. Hih, mantap. Let's go, kita lihat sini. Ya, ini dia Redmi 10 warna putih, keren banget ini pasti. Oh ya, Redmi 10 ini ya guys ya, dia udah punya kamera 50 megapiksel AI quad kamera, dan dia udah punya refresh rate-nya 90 Hz, layarnya 6,5 inch dot display. Kemudian prosesornya dia pakai MediaTek Helio G88 dan baterainya 5000 mAh. Keren banget. Oke, langsung aja kita kita unboxing. La 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 la. Kamu-kamu yang mau beli Redmi 10, ayo yang daerah Jakarta Barat bisa ke Mall Citraland, tokonya Xiaomi. Yap, ya. Seperti biasa dapat kartu ucapan dari Om Alvinse ya. Mantap, dan langsung kita lihat ke si boxnya. Oh. Wih, si Redmi 10 nih guys. Nih fitur-fitur unggulannya udah saya sebutin tadi ya. Dan ini saya ambil yang warna putih. Waduh, gila keren banget. HP 2 jutaan punya penampakan seperti ini, punya penampilan seperti ini. Mantap banget, euy. Iya. Yes, keren banget ya, guys. Wih. Nah, sekarang ponselnya atau smartphone-nya udah kita beli nih. Terus tadi saya penasaran, di sana ada vending mesin. Gimana kalau kita coba ke sana? Kayaknya ada hubungan sama handphone deh. Yuk, kita ke sana aja yuk sekarang. Nah, yang tadi saya bilang, saya ngelihat ada vending mesin, dan ternyata ini dari Tri Store. Dia punya Tri Digibox. Kamu tahu kan Tri? Operator seluler dari Tri. Nah, ini dia. Bentuknya kayak begini. Ini bikin penasaran saya sih. Jadi, melalui vending mesin dari Tri Digibox ini, kita bisa banyak melakukan hal. Pertama, tentu kita bisa isi pulsa, beli paket, beli kartu perdana, bisa beli kartu perdana yang nomornya kita bisa pilih lagi. Terus ada pergantian kartu Tri, upgrade kartu, registrasi bayar, dan coba kita lihat lainnya ya. Dan bisa mengaktifkan paket untuk luar negeri ya, paketnya. Kemudian nih paketnya kayak misalkan Tri Ibadah atau Trip Asia Australia, Trip Amerika Eropa. Jadi bisa melakukan dari sini juga. Dan ini tuh bisa kita
mau bayar PLN juga bisa dari sini, dan bisa kita bayar pakai duit cash yang ada disiain di sini. Nanti bisa juga pakai bayar kayak pakai OVO, pakai GoPay. Ini keren banget sih. Jadi udah semakin gampang banget untuk bisa melakukan transaksi-transaksi yang berhubungan dengan Tri ataupun transaksi lainnya. Nah, gimana kalau saya mau beli kartu baru ya dari Tri? Di sini ada beli kartu perdana atau nomor pilihan. Nomor pilihan ini kita bisa pilih nomor belakangnya itu yang sesuai. Oke, coba ya saya beli kartu perdana, jebret. Nah, di sini ada juga udah beli kartu perdana, dan di sini udah ada paketannya nih, mau yang 150.000, 70.000, 10.000, 250.000. Ini saya ambil yang mana ya kira-kira ya? Saya ambil yang ini aja ya. 150.000 3 Digibox AON 80 GB, kita beli aja. Nah, di sini udah muncul juga. Tinggal kita beli lagi. Jebret. Siapkan iKTP-mu untuk memulai menggunakan SIM baru. Lewatin aja. Nah, kita bisa bayar nih pakai GoPay. Iya. Ini langsung saya set aja GoPay-nya. Langsung kita pay pakai GoPay. Wih, bisa langsung euy. Confirm and pay langsung jebret. Oke, PIN saya. Dan langsung processing. Yes. Payment successfully. Dan kartu SIM sudah siap. Silakan ambil kartu dari dispenser. Oke. Mana ya? Oh, ini. Kartunya udah dapat, guys. Wih, mantap, praktis banget ya. Kita nggak perlu beli-beli susah-susah ke counter toko HP, counter toko pulsa. Kita pakai, asal nemuin Digibox ini, 3 Digibox, kita udah bisa beli kartu. Oke, ini selesai. Nah, sebelum saya mau pulang, saya mau kasih tahu juga nih, kalau di 3 Digibox ini, kita bisa banyak melakukan hal yang berhubungan dengan kartu 3 sendiri. Di sini ada isi pulsa nih, tuh. Di sini udah disiapin mau isi pulsa berapa? 20.000, 30.000, 50.000 sampai 500.000. Tinggal pilih aja. Lalu kembali dan beli paket juga ada di sini lengkap tuh. Ada always on 50 GB, always on 16 GB sampai happy 52 GB atau always on unlimited 30 GB. Ada paket juga nih di sini nih, nelpon dan SMS tuh. Bebas bicara 20 menit sampai 150 menit, ada roaming juga. Oke, yang bisa dipakai. Oke, nanti ini saya mau beli nih, trip ke Amerika ya. Terus kita bisa beli kartu perdana yang udah saya lakuin tadi ya, udah dapet kartunya dan ada instruksinya. Nanti kita cobain pas di studio. Dan di sini beli kartu perdana, tapi nomornya kita bisa pilih nih. Tuh, misalkan berapa? Gini deh belakangnya, 111. Kita tungguin aja, nanti dia kasih tahu kalau available apa enggak. Nah, silakan coba lagi. Yang artinya nomornya tuh udah dipunyain orang lain ya. Kita harus cari-cari sendiri aja. Sekarang saya mau cobain pakein kartu Tri yang baru saya beli di Tri Digibox ini menggunakan HP Redmi 10 yang baru saya beli tadi. Kita lanjut ke studio ya. Let's go. Ya, kita udah di studio lagi nih. Udah beli semuanya, mulai dari Redmi 10-nya sampai ke kartu perdana Tri-nya. Dan saya dapat ini juga struk dari 3 Digibox-nya atas pembelian kartu perdana tadi. Di sini tulisan ini, kartu Tri ini belum diaktifkan. Silakan tekan bintang 4444 pagar untuk registrasi prabayar. Nah, kartu ini tadi udah saya masukin nih ke Redmi 10-nya dan udah saya aktifin. Saya tuh bener-bener suka banget nih sama desain si HP-nya yang kece ini. Bener-bener tipe kesukaan saya, lihat aja tuh desainnya. Dan tadi juga udah saya aktifin kartu Tri yang baru kita beli di 3 Digibox tadi. Nah, saya mau kasih tahu nih guys ke kalian ya, yang namanya aplikasi Bima Plus dari Tri. Di dalam aplikasi ini kita bisa beli nomor juga, lalu isi ulang pulsa dan juga isi kuota kita. Yang saya suka dari Tri sih, kita langsung dikasih benefitnya setelah kartu kita aktifin. Kalian juga bisa lihat promo pilihan yang ada di dalam sini. Banyak banget guys, dan beragam promonya. Lalu saya juga pakai perdana Happy dari Tri Indonesia. Kita bisa dapetin total kuota hingga 74 GB karena ada ekstra kuota untuk 3 bulan berturut. Simpelnya nih, kalau kita isi pulsa Tri ini, kita bakalan dapetin promo kuota hingga 260 GB. Wow, banyak banget tuh guys.
kadang suka jadi percuma ya. Udah simple belinya, kuotanya berlimpah, tapi speednya biasa aja. Tri udah kasih kita 4.5G Pro yang kuat dan juga stabil. Pastinya bikin kecepatan juga tetap stabil. Dan kabar baiknya nih buat penggemar Chelsea kayak saya. Kalian tahu dong kalau Tri adalah official partnernya klub bola Chelsea. So, jadi kalian penggemar Chelsea, kalian bisa dapetin ekstra 6GB kuota setiap Chelsea menang pertandingan. Mantep banget kan? Mana Chelsea lagi di posisi puncak lagi sekarang? Ya menang mulu tuh kayaknya. Saya bakalan pakai Tri ini dari sekarang karena selain simple penggunaannya, kuotanya berlimpah, banyak bonus. Dan juga networknya yang kenceng dan juga stabil. Saya rekomen banget nih buat kalian yang coba semua fiturnya Tri. Terlebih ngebutnya pakai Tri. Pokoknya beli Tri Starter Pack sekarang, isi pulsanya dan nikmatin benefitnya. Terima kasih telah melihat video ini, semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa subscribe bagi yang belum dan aktifin loncengnya supaya kalian bisa tahu kalau ada video baru dari channel ini. Dan jangan lupa follow Instagram Biarkom untuk melihat perkembangan gadget terkini lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!